Baik, kalau tadi kita semestinya sudah boleh merasakan kehangatan menjelang hari pengundian bagi PRM Melaka, dan untuk cerita segmen kedua ini pula, kita ingin bergerak ke bumi Kenyalang. Ketika ini, teka-teki tarikh pilihan raya negeri Sarawak ke-12 masih lagi menjadi tanda tanya. Namun, rakan kami di Astro ini telah tiba di sana dan sudah membuat pelbagai liputan yang berkisahkan situasi di seluruh negeri itu sebagai persediaan PRN yang mungkin akan diadakan pada bila-bila masa saja lagi. Dan hari ini, salah seorang daripada wartawan kami, Syaf Syukri, ada membuat tinjauan ke Dun Balih, yang mana ia merupakan kawasan tokoh politik mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masih yang telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Oktober lalu. Dan dikatakan juga, beliau ada cuba mendapatkan beberapa kupasan daripada tinjauan tersebut. Syaf, apa agaknya fokus atau tumpuan yang boleh dikongsikan kepada kami sepanjang liputan itu tadi? Boleh Syaf kongsikan pengalaman tinjauan di Dun Balih? Baik Faris, terima kasih Faris atas intro tersebut. Okay, baik Faris, tadi saya sebenarnya perancangan untuk melakukan lawatan ke kawasan Dun Balih ini memang kami sengaja awalkan sebab kalau boleh kita nak dapatkan, kita nak menjadi antara media yang pertama mendapatkan respon daripada penduduk di sana sendiri mengenai siapa yang mereka inginkan untuk menjadi calon mereka, bagaimana mereka mengenang pemergian Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang sememangnya memang sangat-sangat popular dan sangat-sangat disenangi oleh penduduk di sana. Okay, Farid, saya mulakan dengan cerita saya perjalanan dari Bandar Kapit sendiri menuju ke Balih itu agak mencabar. Sebab kita tahu Balih ni dia punya kawasan Dewan Undangan Negeri sangat besar dan di sana saya difahamkan ada lebih daripada 200 lebih rumah panjang. Dan tadi ya dari Kapit sebenarnya saya bertanya kepada pemandu kami sejauh apa berapa rumah panjang yang boleh kami kunjungi untuk waktu yang sangat singkat itu sebab kami bergerak dalam pukul 11 pagi dan kami tiba di rumah panjang yang pertama kami tadi jam 1 tengah hari, lebih kurang macam itulah. Jadi dia mengatakan berkongsi kepada kami hanya mungkin dapat pergi 2 ke 3 rumah panjang sebabkan jaraknya yang saya rasa begitu jauh antara satu sama lain. Tapi bila saya sampai ke setiap rumah panjang tu pastinya dengan harapan bukan saja kita nak berkongsi aspirasi dan impian penduduk di kawasan Dun Balih sendiri mengenai siapa yang mereka inginkan untuk jadi pengganti menjelang pilihan raya negeri ke-12 nanti, malah kita nak bawakan juga aspirasi suara anak muda, suara wanita di sana. Tapi apabila saya berkesempatan berkunjung ke 4 buah rumah panjang tadi, saya tidak berkesempatan untuk bertemu dengan anak muda, golongan-golongan wanita yang saya rasa mungkin boleh kongsikan aspirasi mereka sebab ramai dalam kalangan mereka sudah berpindah, berhijrah ke bandar, bekerja dan membina kehidupan di sana. Tapi apapun dapat saya kongsikan beberapa tuai rumah yang saya temui di sana juga bagaimana mereka berkongsi kepada saya calon-calon yang mereka impikan untuk mewakili mereka menjalani pilihan raya nanti. Mereka berkata mereka perlukan calon yang mempunyai aspirasi yang tinggi, calon yang berendah diri, calon yang sentiasa mementingkan kepentingan rakyat seperti mana yang telah ditunjukkan oleh mendiang Tan Sri James Jemut Masing sendiri. Dan mereka nak calon-calon seperti itu yang mewakili mereka untuk pilihan raya ini kerana mereka percaya banyak lagi projek-projek pembangunan yang perlu dibangunkan di kawasan melibatkan Dun Balih. Dan saya sendiri sebenarnya sekiranya sudah dinamakan siapa calon pengganti tersebut, saya akan pergi bertemu dengan beliau. Lepas ini saya nak tahu bagaimana legasi kepimpinan itu akan diteruskan dan bagaimana dengan perancangan-perancangan projek melibatkan kawasan-kawasan luar bandar itu akan diteruskan seperti pembinaan jalan raya dan juga bagaimana dengan legasi cadangan ataupun idea Tan Sri, mendiang Tan Sri sendiri mengenai pembinaan jalan raya keselamatan yang menghubungkan dari Kuching all the way ke atas utara Sarawak sebagai persediaan untuk pembinaan ibu negara Indonesia yang baru yang terletak di Kalimantan, Paris. Syaf, saya tak pernah lagi sampai ke Balih, kawasan Balih ataupun di kawasan Kapit itu sendiri. Mungkin boleh Syaf kongsikan apa aktiviti ekonomi yang utama di sana dan apa yang anak-anak muda di sana lakukan untuk sebagai mencari rezeki di sana, Syaf? Baik, Paris. Kalau kita tahu kawasan luar bandar ni memang antara fokus ataupun aktiviti utama penduduk di sana pastinya pertanian lah. Tapi tadi sayangnya juga sebab kami tak dapat nak melihat sebab saya ternampak macam di seberang jalan di salah sebuah rumah panjang yang saya kunjungi tadi, saya nampak ada satu bukit tu macam dah masuk. Saya tak pasti nak cakap macam mana tapi bila saya bertanya kepada pemandu saya tadi, dia mengatakan bahawa kawasan bukit tersebut merupakan kawasan padi huma.
Dan saya cakap dengan dia, kalau lebih menarik kalau saya dapat berkunjung terus ke sana, tapi sayangnya tidak dapat kerana kami perlu merentasi sungai dan merancang perjalanan itu sebaiknya. Dan pastinya aktiviti pertanian, aktiviti ekonomi utama di sana ialah pertanian. Dan bagaimana kita nak melihat peranan Ahli Dewan Undangan Negeri yang baru ini mampu mengangkat pertanian di kawasan Baleh itu dan dibawa keluar. Sebab kita tahu di Sarawak ini ada wujudnya pelbagai inisiatif-inisiatif yang digariskan oleh kerajaan untuk memantapkan sektor pertanian, memberikan sumber pendapatan kepada penduduk setempat dan meningkatkan ekonomi mereka. Dan anak-anak muda, bercakap mengenai anak-anak muda juga, ramai dalam kalangan mereka yang berhijrah ke bandar, Faris, untuk menjana pendapatan dan bekerja, membina keluarga di sana kerana mungkin peluang pekerjaan disediakan tidak banyak. Dan sekiranya mereka ada kelulusan, kelulusan yang mereka ada itu tidak setimpal dengan gaji yang mereka terima. Itu antara dengar-dengar apa tu suara-suara satu dua anak muda yang saya temui lah. Belum dapat berkesempatan untuk menemui anak-anak muda di kawasan Dun Baleh sebab empat rumah panjang yang saya kunjungi tadi tak berkesempatan untuk bertemu dengan golongan ini, Faris. Syaf, berbaki lebih kurang satu minit lebih ni saja lagi. Syaf pastinya akan terus membuat liputan dan dapatkan suara rakyat dari beberapa kawasan di sana. Mungkin Syaf juga boleh kongsikan apa lagi kisah menarik yang ingin dikupas secara ringkasnya, Syaf? Okey, Faris, di sini banyak sebenarnya. Okey, seperti Faris nampak di depan saya ada dua kek dekat sini. Bayangkan, Faris, tak siapa menyangka bila sampai ke Pekan Kapit atau Bandar Kapit boleh ada hidangan yang seperti ini. Sebenarnya ini adalah kedai kek di Famous Bakery ini. Saya akan bertemu dengan pemilik Famous Bakery sebentar saja nanti. Sebab di sini terkenal ya, ramai masyarakat Kapit atau penduduk Kapit datang ke sini untuk minum petang, minum kek, makan kek. Jadi ala-ala style barat bagi contoh kan. Jadi Faris, saya nak bertanya kepada pemilik kedai ini sendiri, apa inspirasi beliau, apa yang beliau mahukan sebagai seorang peniaga, sebagai seorang penduduk yang berbangsa Cina, apa yang diinginkan menjelang PRN nanti, itu akan saya bawakan esok, Faris. Dan banyak lagi semestinya kisah akan saya kongsikan juga bersama dengan Faris dan juga penonton Esrawani. Faris. Baik, menarik itu Syaf Syukri, dan pastinya kek itu bukan sahaja kek biasa yang kita dapat makan setiap petang. Pastinya kek itu menjadi satu kek yang istimewa kerana hari ini juga hari jadi Syaf. Betul? Baik, selamat bertugas diucapkan kepada Syaf. Dan itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Baik. Assalamualaikum dan salam hormat.